minyak sudah panas, kita masukkan bawang. Cumi sama ayam, dada ayamnya ya. Bubuk ladanya ke tengah aja ya teman-teman. Garamnya satu sepucuk sendok teh. Kita kasih air panas secukupnya. Biar garamnya meresap ya teman-teman. Baru nanti jamurnya terakhir. Gula pasir sedikit. Setengah sendok teh ya, kira-kira. Lalu kita masukkan jamur. Oke teman-teman, sudah matang sayurnya. Oke. Aku tidak pakai tepung itu ya, maizena ya. Oke, kita matikan kompornya. Siap untuk disajikan.